Indonesia Kaya menampilkan murid-murid Madaniyah dari Parung Bogor yang menampilkan tentang batu belah, judulnya Randai, sebuah cerita rakyat yang diambil dari Sumatera Selatan yang menggambarkan bahwa kita harus mencintai orang tua kita, terutama ibu. Sebaiknya mencari anak-anak. Pulanglah nak, hari sudah malam. Mbak, pulang saja, tunggu saja di rumah. Tapi nak, Mbak sudah memasakkan makanan untuk kalian. Mbak, kita bukan anak kecil lagi. Mbak, pulang saja di rumah, nanti kita pulang sendiri. Diam, kau anak perempuan. Pulanglah nak. Hadirnya Galeri Indonesia Kaya yang memberikan wadah, memberikan panggung kepada seni dan budaya di Indonesia untuk bisa dinikmati pertunjukan, pagelaran ataupun seni budaya yang dihadirkan, tapi dalam kondisi yang santai, sehingga kedepannya saya harapkan Galeri Indonesia Kaya tetap bisa menjadi panggung bagi kreativitas anak muda di Indonesia dan juga seluruh stakeholder yang punya semangat untuk melestarikan budaya Indonesia.